Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, kembali bertemu dengan Ustadz AA Agus atau Gus AA. Alhamdulillah dapat sumbangan untuk beli gitar Yamaha dari ibu yang baik hati yang selalu mendukung saya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang sudah diberikan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan juga diluaskan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah itu maha baik, maka Allah sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang baik. Ini sudah jadi sunatullah. Kita pun senang kalau melihat orang yang baik. Mudah-mudahan akan banyak orang yang baik yang mendukung perjuangan saya dalam menggerakkan revolusi otak dan revolusi akhlak bagi rakyat Indonesia. Karena perjuangan itu tidak hanya membutuhkan nyali, tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi membutuhkan juga materi. Silahkan yang ingin mendonasikan hartanya, tinggal WA saja Mas Bro. Insya Allah rekening akhirat akan penuh. Semakin banyak ditonton, maka rekening akhirat kita akan semakin penuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, sebelum saya pergi tentu saja saya harus mandi, membersihkan rambut, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, karena yang namanya virus corona ini sudah sangat menakutkan. Tetapi ingat, kita tidak boleh takut. Kita harus berani hadapi dan meningkatkan kewaspadaan. Dengan sering mandi, rambut kita cuci, badan kita cuci, kalau perlu rumah kita cuci. Semakin sering, maka virus corona bukanlah ancaman yang berbahaya bagi kita yang sering membersihkan diri. Yang kedua adalah kita harus kembali makan makanan vegetarian food. Karena yang namanya virus ini asal-muasalnya itu dari makanan daging. Daging-dagingan. Kita tidak pernah tahu kalau membeli daging di pasar, di supermarket, di tempat-tempat yang siap saji, apakah daging tersebut sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Apakah daging itu sudah jadi bangkai atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Jadi virus corona ini adalah teguran bagi kita yang ceroboh dalam memilih makanan yang akan kita makan. Ayo kita kembali ke vegetarian food. Di mana kita makan makanan sayuran dan buah-buahan harus lebih dominan daripada makan daging. Kenapa?
daripada kita makan jamu pahit gak enak, daripada kita makan obat gak enak, lebih baik kita makan makanan bahan pembuat obat, yaitu vegetarian food, sayuran dan buah-buahan, biar tubuh kita yang memproduksi obatnya sendiri, yang menghasilkan obatnya sendiri untuk membunuh virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita ini lebih hebat daripada dokter yang terhebat yang ada di dunia ini. Benar apa betul? Ayo kita makan. Ya kalau misalkan kalau kita makan vegetarian pun, cari juga yang harus banyak airnya. Yang banyak airnya, semakin kita makan makanan yang berair, semakin bagus untuk membuat imun kita, untuk membuat sistem pertahanan tubuh yang berkualitas. Kalau sudah makan vegetarian food, saya juga sering minum air soda. Kenapa saya suka minum air soda? Untuk menghangatkan tubuh, Mas Bro. Karena bir gak boleh, gak udah soda. Kalau tubuh hangat, tubuh tidak cepat masuk angin, berarti pertahanan tubuh kita ini bagus. Oke, segitu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.